guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel. Nah, ini dia satu berita yang mengejutkan, perkara yang ramai ya, yang tidak tahu berkaitan dengan yang di Pertuan Agung, sahabat-sahabat semua. Ini memang tidak disangka dan ramai juga yang tidak tahu apakah hubungan yang di Pertuan Agung ya dengan King Charles yang ketiga ini, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya ingin memberikan sedikit pencerahan ya, seperti mana yang kita tahu baru-baru ini. Ya, yang di Pertuan Agung kita telah menghadiri ya istiadat pertabalan pemerintahan United Kingdom UK yaitu Raja Charles yang ketiga. Jadi bukan saja beliau dijemput, tetapi sebenarnya mereka mempunyai hubungan ya yang begitu lama di antara dua pemimpin dunia ini, sahabat-sahabat semua. Jadi amat mengejutkan, jadi menarik ya untuk saya kongsikan buat kita semua. Nah, ini dia, tidak sangka rupanya yang di Pertuan Agung kita dengan King Charles III adalah best friend yang ramai tidak tahu. Mereka adalah best friend. Sejak bilakah mereka menjadi kawan? Sejak bila dan di mana mereka bertemu, sahabat semua? Ini yang sedikit pencerahan yang saya ingin kongsikan buat kita semua. Jadi tidak sangka rupanya yang di Pertuan Agung kita dengan Raja Charles ini adalah best friend yang ramai tidak tahu. Ya, seperti mana kita tahu, istiadat pertabalan pemerintahan United Kingdom UK Raja Charles III telah diadakan pada 6 Mei. Ya, pada 6 Mei beberapa minggu yang lalu dengan penuh tradisi di Westminster Abbey, London. Ya. Jadi istiadat pertabalan itu disaksikan oleh raja-raja di seluruh dunia dan pemimpin negara yang berangkat untuk menyaksikan pertabalan tersebut. Jadi malah ya yang di Pertuan Agung juga serta Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung juga berangkat ke sana untuk persilaan Baginda Raja Charles ketiga sendiri. Menurut perkongsian di laman Facebook resmi Istana Negara, lawatan khas itu amat penting karena dapat menyatukan hubungan sedia ada antara Malaysia dan juga UK. Lawatan itu amat signifikan dalam konteks menyatukan hubungan sedia ada dan akrab yang dikongsi antara Malaysia dan UK, terutamanya antara institusi diraja, kedua-dua negara, serta ikatan dalam demokratik. Ya, jadi kalau kita lihat persahabatan mereka ini sejak bila bermula, sahabat semua, ia bermula selama empat dekad. Jadi kalau kita lihat, ini ada beberapa gambar yang saya mau kongsikan bersama dengan kita, bagaimana akrabnya ya kedua-dua pemimpin ini. Ini semasa muda mereka bersama bermain permainan polo kalau saya tidak silap. Dan ada satu lagi gambar, ya ini lebih muda ya, maksudnya persahabatan mereka ini ya sudah terjalin ya sejak 4 dekad yang lalu. Ini antara satu lagi gambar, sahabat semua, kita boleh nampak ya usia muda yang di Pertuan Agung bersama dengan Raja Charles sekarang ini. Memang mengejutkan, tapi sahabat semua, inilah realitinya. Persahabatan mereka sudah terbina begitu lama. Dalam konteks perkongsian itu, turut ada beberapa keping gambar baginda bersama Raja Charles III yang telah menjalinkan persahabatan sejak lebih 4 dekad yang lalu. Ya, dalam pada itu hubungan rapat antara dua pemimpin itu bermula sewaktu mereka remaja. Ini dia. Jadi sejak bila mereka mula berkenalan ialah sewaktu mereka berusia dalam usia remaja dan juga ketika ya menyertai sukan polo bersama-sama di London. Ya, Agung dan Raja Charles III juga selalu menyertai berbagai peringkat kejohanan antarabangsa antarabangsa untuk acara sukan berkuda. Tambahan lagi, kali terakhir baginda Istana Buckingham ialah pada 12 Oktober 2022 lalu bersempena kunjungan hormat ke atas Raja Charles yang ketiga. Wow, itu dia itu yang amat mengejutkan dan saya percaya ya ramai yang tidak sangka ya baginda yang di Pertuan Agung sebenarnya best friend kepada Raja Charles ini. Saya sendiri pun baru mengetahui info ini, sahabat semua. Memang terbaik, inilah yang di Pertuan Agung kita yang bijaksana, yang sangat dekat dengan rakyat, yang selalu ya memberi bantuan dan sebagainya. Terbaik. Jadi itu dia sedikit pencerahan hubungan di antara yang di Pertuan Agung kita dengan King Charles yang ketiga yang baru saja ditabalkan, sahabat-sahabat semua. Terbaik. Dan sekiranya sahabat-sahabat semua juga ingin memberikan sebarang komen, Anda berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Wallen Wallantit, lebay-lebay geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar apabila memberikan komen.
penuh dengan provokasi hasutan dan juga kebencian. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian sih daripada Orang Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Sekian, bye-bye.